Seru banget, dan tadi kan ada beberapa makanan tuh, ada yang kebab ala-ala Itali, ada yang cumi bakar, kamu mau coba yang mana? Kayaknya aku lebih penasaran sama yang cumi ya. Cumi bakarnya menggoda, menggoda banget. Tapi saya tuh kembali lagi, saya lebih suka makanan Indonesia. Betul. Jadi ini kita masih ngomongin kuliner ya, karena ada bakso yang unik, ada di Sleman, Yogyakarta, namanya bakso cendol Tuman. Yap, ini bakso dan cendol ini dihidangkan dalam satu mangkuk. Katanya sih ini rasanya bikin tuman alias ketagihan. Kita lihat ya. Yang namanya bakso cendol. Bakso dan cendol disajikan dalam satu mangkuk. Unik kan? Inovasi kuliner ini adalah menu andalan kedai bakso Tuman di Sleman, Yogyakarta. Cendol yang terbuat dari tepung beras digunakan sebagai pengganti mie. Akhir-akhir ini banyak sekali bakso-bakso melakukan modifikasi. Tapi modifikasi itu kan terhadap baksonya. Dari bakso beranak, bakso isi macam-macam varian, kalau kita itu lebih fokus ke pendampingnya. Makan bakso berkuah gurih dengan cendol bertekstur lembut tidak biasa memang, tapi justru ini dia yang bikin orang penasaran. Baru pertama kali aku makan bakso sama cendol jadi satu mangkok. Aku kira pertamanya memang bakso sendiri, terus ada minuman cendol. Ternyata enggak, bakso sama cendolnya beneran dalam satu mangkok. Aku tahu sendiri, sering mampir di sini. Soalnya ngangenin gitu. Gak salah deh diberi nama bakso cendol Tuman. Sensasi rasanya bikin tuman alias ketagihan. Penasaran mau mencicipi juga? Kedai ini buka mulai jam 10 pagi hingga 8 malam. Untuk semangkuk bakso cendol, Anda cukup merogoh kocek Rp12.000. Sebastian Dimas, Ari Dwi melaporkan untuk Net.